Ya. Di antaranya apa saja itu, Bang? Jadi untuk temuan artefaktual itu yang kita dapatkan dari hasil penggalian ini memang bervariasi. Jadi ada berupa bagian dari struktur, yaitu ada ukel atau bagian dari atap ya kita sebutnya. Ada ukel, ada beberapa fragmen genteng, terus ada juga temuan porselin atau keramik, tapi jumlahnya sangat sedikit. Lalu ada temuan logam yang tahun 2019 masih kita ikutkan karena masih dalam satu rangkaian kegiatan, yaitu gada, tapi dimensinya sangat kecil, jadi kurang lebih hanya sekitar 15 cm dengan bahan perunggu. Konteksnya masih belum bisa kita interpretasi apakah dia memang bagian dari bangunan utama ini atau dia sengaja didatangkan atau dibawa dalam rangka untuk ritual dan lain-lain, karena konteks temuan logam memang masih belum ada kecuali itu. Lalu ada koin atau uang kepeng yang Cina yang tengahnya bolong. Lalu beberapa fragmen gerabah, yaitu wadah seperti mangkok, pedupaan, terus semacam pot atau paspuna dan lain-lain. Juga beberapa fragmen dari batu andesit yang kita duga dia itu bagian dari arca yang merupakan tokoh yang ada di stela atau di watu ombonya. Nah, ini yang masih kita kumpulkan untuk kita interpretasi. Mungkin di minggu ke-5 nanti ekskavasinya kita baru bisa, karena beberapa fragmen batu itu sudah kita klasifikasi berdasarkan temuan reliefnya. Jadi yang kosong atau batuan isi di tengahnya itu kita pisahkan, lalu ada yang relief juga kita pisahkan, nanti interpretasinya kepada tokoh. Nah, apakah dia menjadi satu tokoh, satu kesatuan, atau menjadi tokoh yang lain, nanti kita interpretasikan di minggu ke-5 kurang lebih. Jadi temuan artefaktual yang berhasil kita dapatkan dari hasil ekskavasi kurang lebih ada 5 klasifikasi itu, yaitu bagian dari fragmen dari gerabah, terus fragmen dari batu andesit yang merupakan mungkin penyusun dari arca, lalu ada temuan dari logam berupa uang atau koin dan juga gada itu, lalu ada bagian dari atap atau genteng dan bukal. Jadi itu merupakan salah satu informasi juga, informasi data bagi kita. Lalu yang tidak kalah penting adalah temuan strukturnya, yaitu sudah kita temukan struktur sekeliling candinya, katakanlah seperti itu, yaitu setiap sisi sudah kita temukan di barat sepertinya mengacu kepada pintu masuk atau tangga dari bangunan utama. Di sisi utara, selatan, dan timur itu sudah menunjukkan susunan batu pinggir. Nah, kalau kita tarik dimensinya kurang lebih 14x14 dengan pola struktur tangga masuk di bagian barat kurang lebih ada 5 meter. Nah, ini membentuk polanya tangga utara selatan atau dua tangga naik. Nah, ini masih kita pelajari dulu, baik temuan strukturnya maupun temuan artefaktualnya. Kalau dilihat dari kondisinya ini ya, diperkirakan tinggal berapa persen dari struktur aslinya ini, Bang? Oke, kalau dari temuan struktur ya, dari temuan struktur terus terang kami belum bisa mempresentasi karena data terkait bangunan atau candi di Brekahuripan ini aslinya seperti apa, kita belum punya data lengkap. Nah, jadi temuan yang berhasil kita ungkap sesuai dengan tujuan ekskavasi saja, yaitu mengungkap dimensi atau ukuran dari struktur bangunan utamanya. Lalu baru nanti kalau sudah selesai ekskavasi ini kita lanjutkan dengan kajian teknis, itu mungkin nanti kami baru lebih banyak bermain pada pengumpulan data terkait bentuk asli. Walaupun nanti datanya tidak lengkap, maka sesuai dengan data yang didapatkan dari hasil ekskavasi itu menjadi acuan. Jadi tahap selanjutnya yaitu rekonstruksi atau pengembalian kepada bentuk asli itu berdasarkan pengumpulan data pada saat kita melakukan kajian teknis. Jadi saat ini prosentase
bangunan yang didapatkan berapa persen, kami masih belum bisa menjawab. Tapi secara dimensi kita sudah mendapatkan dimensi secara keseluruhan, baik di setiap sisinya, utara, timur, selatan maupun baratnya sudah ketemu semua. Hanya saja ada anomali sebenarnya, yaitu di sisi barat daya. Ya, ini strukturnya agak melambung ke selatan. Nah, ini mungkin nanti akan kami telusuri dulu, apakah dia menjadi satu kesatuan bangunan yang lain atau dia merupakan struktur tambahan dari candi itu sendiri, atau memang struktur tambahan baru yang pada saat beberapa kali penambahan oleh warga itu dilakukan. Jadi yang khusus untuk struktur di barat daya masih kita gali dulu, kita habiskan dulu, baru kita identifikasi apakah dia asli atau tambahan baru atau memang ada konsep penambahan bangunan suci pada saat itu. Kalau yang di tengah ada struktur yang dari batu bata, apa ini bagian juga dari? Oke, yang di tengah ya, terutama yang di dekat tangga ini, nah sampai ke membentuk dinding sisi barat, ini untuk sementara kita porsikan dulu sebagai susunan atau tatanan batu yang asli. Karena kita melihat dari klasifikasi atau bentuk dari batanya itu merupakan bata yang memang ciri khas dari Majapahitan. Nah, terus pola susunannya itu memang kalau dilihat ada indikasi dia tidak memakai lepa atau spesimen. Nah, hanya saja yang perlu kami teliti lebih jauh adalah antara bata satu dengan bata lainnya ini space-nya lumayan agak renggang sebenarnya. Nah, yang sebagaimana kita ketahui pada masa atau pada era Majapahit itu kan sistem penyusunan batanya dengan kosot atau tidak ada space sama sekali. Nah, ini masih ada, apakah dia memang dibangun pada masa itu atau memang dia menjadi susunan struktur yang memang belum ditampakkan, yaitu bagian dalam, atau dia memang sudah mengalami perbaikan. Jadi kita masih belum bisa membongkar ini karena yang kita kejar awal ini adalah dimensi. Nanti terkait susunan bata yang ada di khususnya di sisi barat ini yang sangat banyak, itu nanti akan kita lanjutkan pada kajian teknisnya. Jadi mungkin akan kita buka satu persatu dengan coding, yaitu dengan kasih kode bata, sehingga nanti waktu pengembalian itu akan tetap kembali seperti semula. Tapi paling tidak dimensi orientasi itu sudah kita dapatkan di kajian. Terkait keaslian batanya nanti akan kita lanjutkan di kajian.